bukan hanya orang lingkungan wilayah Kemaman yang dapat dibuat daripada sama ada PRK atau lain-lain. Mana dulunya seorang itu menang dengan tinggi. Sepatutnya dah selesa, tapi yang pergi kempen contohnya, namanya besar. Tapi seterusnya, apabila berlaku pilihan raya, kalah. Kalau saya boleh pukul senjata dan saya boleh pukul anggota, kalau campur dengan keluarga, jadi 200 ribu lebih anggota orang yang di bawah saya, sebab tanggungjawab sebagai seorang panglima bukan hanya kepada tenteranya saja, tetapi kebajikan keluarga mereka. Saya rasa denyut nadi kesusahan mereka yang berada di kampung-kampung luar. Saya rasa, saya tak tahu kawan lain rasa dia tidak. Saya rasa, saya sedih melihat kenalan.